Halo para sahabat saya Putu Stories Channel. Pada kesempatan ini saya memberikan sebuah tampilan ya. Saya membuat sebuah blog gratis yang bernama excelleneventstories.blogspot.com. Caranya Anda masuk ke dalam browser, baik itu menggunakan Google Chrome atau Mozilla atau yang lainnya, Internet Explorer. Kemudian Anda ketik langsung ya, bisa dari HP, excelleneventstories.blogspot.com seperti pada tampilan ini. Dunia online ya, kita harus memanfaatkannya dengan baik. Setelah masuk, Anda akan dibawa ke dalam sebuah tampilan. Rambutmu tetap hitam. Rambutmu akan indah meski tak hitam lagi. Nah, inilah tampilan awal dari excelleneventstory.blogspot.com. Kemudian di bawah klik sini ada sebuah panah turun. Kita bisa mengkliknya. Dibawa ke sebuah tampilan baru. Di situ ada memori indah, artikel bebas, jasa kami, arsip undangan. Kita klik memori indah. Nah, pada memori indah ini saya sudah berhasil menulis beberapa kegiatan di Nusa Tenggara Timur, bahkan sampai ke beberapa daerah lainnya. Ada beberapa aktivitas yang berhasil saya tulis, pernikahan, acara traveling, dan lain sebagainya. Coba kita lihat masuk, klik pada salah satu gambar. Ini adalah acara ulang tahun yang ke-17 tahun saudari kita Yona Golut. Ya, seperti album foto biasa, album foto zaman dahulu dibuat, dikumpulin dalam sebuah album yang usang oleh waktu. Tapi di sini secara online kita taruh ya, dan bisa kita share ke semua kerabat. Foto-foto acara ditampilkan di sini. Kemudian scroll down ke bawah, di sini ada tombol share ya. Kita klik tombol share, itu bisa kita share ke Facebook sebagai contohnya. Facebook penggunanya memang cukup banyak sekarang ya, bahkan kerabat family bisa melihatnya di Facebook. Atau kita scroll down ke atas, kita klik di sebelah pojok kanan untuk share melalui WhatsApp. Nah, kita share melalui WhatsApp, kita bisa kirimkan tulisan kenangan indah ini kepada kerabat-kerabat kita personally atau ke grup-grup yang Anda buat dalam WhatsApp. Contohnya saya mengirimnya kepada, kita cari saja, seorang keluarga. Ya, ini kebetulan di sini adalah istri saya sendiri. Kita kirim ke Vera Oja contohnya. Kita ketik Vera Oja, kemudian send, tekan tombol send berwarna hijau. Nah, tampilannya pun akan luar biasa ya. Dan di sana bisa isi pesan, hai terima kasih telah datang, hai terima kasih telah berkunjung, hai terima kasih ucapan selamat ulang tahunnya, dan lain sebagainya. Anda bisa ketik di lanjutan link dari tulisan tersebut. Kemudian ready, tulisan tersebut Anda bisa share ke mana saja dan tentunya bisa dibaca. Sekarang era digital, kita harus buat seperti ini sehingga bermanfaat. Acara-acara tersebut bisa menginspirasi dan diketahui oleh banyak orang. Selain itu, kita lihat lagi dalam tampilan home tadi ada undangan-undangan. Sekarang less paper ya, kita bisa desain saja dalam sebuah komputer, kemudian kita share secara online. Kita masukkan undangan Anda di sini, kemudian ditampilkan sedemikian rupa yang bisa Anda pilih dan share. Share kayak tadi ke Facebook jika itu acara besar, atau share secara personally ke WhatsApp. Sehingga undangan-undangan ini mudah, tidak perlu berkeliling lagi. Anda juga bisa share secara online.
sangat bermanfaat. Inilah saya buat sebuah tulisan yang bernama excelleneventstories.blogspot.com. Semoga Anda membantu kami mensupport ya, menjalankan program ini. Anda juga bisa mengirimkan atau mau ditulis acara-acara Anda, sangat mudah ya. Cukup kirimkan semua foto acara Anda via WhatsApp, disertai info lengkap seperti nama acaranya apa, tempatnya di mana, nama-nama penting yang harus disebut seperti nama orang tua, nama yang sedang menyelenggarakan acara, atau ucapan terima kasih kepada siapa. Berilah kami donasi seperti disebutkan pada beranda, agar para penulis yang bergabung dalam generasi aktif di tempat kami di Jalan Gereja Moria bisa melakukan aktivitasnya secara terus-menerus. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih, semoga kita bisa merangkai budaya kita, bisa tunjukkan pakaian-pakaian adat dalam acara kita, dan kita bisa share ke dunia luas dalam sebuah tulisan yang bermanfaat. Saya Ketut Rudi, Foto Story Channel Nusa Tenggara Timur. Terima kasih banyak saudaraku.